itu Soundspeed. Oke, selamat siang. Kembali lagi ke acara Ngadil JKT. Gue host acara ini, si itu. Oke, sekarang jam 12.44 dan kita masih nunggu apakah ada WL nanti di sini. Karena enggak tahu nih teater spesial apakah ada WL atau enggak. Soalnya ini acara kan gratis buat yang dapat. Gue dapat by the way. Cuma yang lain enggak dapat ya. Si Iwan by the way dia mau WL. Jadi kita mau nunggu dulu nih apakah ada WL atau enggak di acara ini. Kita sekarang masih lagi nunggu, WL belum dibuka dan kita menemukan sebuah discovery yang menarik. Karena tadi kita lihat di sepanjang selasar, apa namanya? Pagar suci keren ini ada nama-nama member yang terukir dengan tidak indah. Emang gak cukup kah kita mengukir nama Oshi kita di dalam hati sampai harus segini segala panelis lah? Ya mungkin sih, ya sudah lah, intinya kayak gitu. Oke, sorry jadi kita tadi habis tukar tiket di mana kita gue pikir ini kepake ternyata enggak. Jadi kita di situ tunjukin email, tunjukin ID. Terus kita dapat deh bingo number 1. Kan habis maghrib tukar bingo. Mau tanya nih by the way, kemarin beli berapa CD nih kok bisa beruntung dapat? Apakah beli satu langsung dapat atau lo beli multiple? Enggak, cuma beli tiga. Cuma beli tiga. Kebetulan aja ini hoki. Oh, hoki. By the way, kemarin si Iwan tuh beli berapa? Si Iwan beli 6. Di 6? Gak dapet ya. Wah. Jadi luar biasa sekali di dalam kita dapat kejutan banyak, dapat single baru, dapat member terbaru baru, dapat mic-nya suara kenceng banget, dapat panas, dapat macam-macam deh. Ntar kita harus menuju base camp dulu baru kita ngomongin. Terbaru kita lihat ada Aruka, ada Kinal, ada JJ, ada Lena, Lena, ada Gaby, ada Melody, Tika, Nabila, Akica, Jelima, Tani, Afe, Acan, Dika, Stella, dan Baby. Luar biasa sekali, gak tau gimana pesan itu. Banyak ya. Wah, banyak. Wah, sayang sekali kalau yang gak nonton. Ha! Ini, ini. Mau liat tangan gua gak Wah, wah shit. Wah gila luar biasa banget. Wah rugi lu, rugi. Sekarang kita interview. Sekarang lu nyetir. Sekarang lu nyetir. Ya, gimana tadi? Kesannya gimana? Alhamdulillah, keren banget. Wah, walaupun awalnya lama banget, kita udah nunggu sejam, lagi jam 7, jadinya jam 8. Tapi it's worth it. Ketika terakhir, awal-awal tuh 10 lagu yang dibawain di album itu, ya oke lah, itu bisa dibilang standar kata. Tapi ketika udah mulai dari Anton, Senbatsu diumumin, dan kemudian bawain single baru yang judulnya River itu, live! Iya, luar biasa sekali. Hebat, anda jomblo belum tumbuh. Kaget tapi indescribable kaget gitu. Sesuatu yang garugi. Ada announcement untuk single baru. Jadi JKT kan kemarin udah ngeluarin satu album, tapi ini bakal ngeluarin single baru. Dan ini juga pertama kali dalam sejarah JKT48 mereka ngeluarin single dan pakai list Senbatsu. Selama ini kayaknya random, tapi ini benar-benar Senbatsu. Mungkin yang milih juga stalker gimana kita juga nggak tahu. Tapi ini pertama kali mereka mengumumkan list Senbatsunya. Sip. Terima kasih sekali.
Oke, setelah tadi dengar beberapa berita mengejutkan, tetap aja sebuah show tuh bakal ada kuat lemahnya kan, bagus guys. Karena gue mau nge-review apa aja sih yang ada di show tadi. Oke, pertama, yang kurang nih adalah kita masuknya mepet. Jadwal jam 7, kita baru masuk itu sekitar 7:30 lebih. Dan begitu masuk, kita masih harus nunggu lagi sekitar hampir setengah jam buat nunggu acara dimulai. Dimana itu sampai heavy rotation diputar 4 kali itu di sepanjang teater, putar-putar terus karena kita nunggu lama. Terus tadi masalah sound, soundnya itu juga sampai sekarang kuping gue pengang nih gara-gara itu soundnya kenceng banget. Duduk gimana? Entah terlalu semangat, tapi udah gue duduk di tengah belakang. Demikian. Terus tadi beberapa di paling belakang, tengah, paling belakang tengah. Tapi itu udah lebih dari cukup. Terus by the way, tadi kayaknya setiap beberapa MC itu member agak bingung, mungkin gara-gara harusnya pulang atau gimana, tapi kayak nggak ada koordinasi gitu kan, ngomongnya apa bingung. Terus tadi ada beberapa masalah adalah kan ada setiap beberapa lagu putar video itu tentang kesan-kesan mereka tentang lagu itulah, apa gimana mereka pertama dapat lagu. Nah tapi di situ ada satu saatnya di mana habis encore itu tuh gak langsung lagu, tapi pengumuman Senbatsu dan single terbaru itu sempat video nggak bisa diputar, formatnya salah, mungkin tadi di format dulu kali ya, apa di convert gue gak tau. Tapi itu untungnya staffnya pro, cepet, gak nyampe 5 menit setelah trouble, langsung jalan lagi. Kita tahu siapa Senbatsu, kita tahu siapa, apa singlenya. Langsung, tim J, pop, show. Riva! Senbatsu itu adalah orang-orang pilihan, 16 orang yang ada buat terpilih buat menyanyikan satu single. Di mana mereka bakal muncul di video klip yang nanti. Kalau ada video klipnya, mereka yang bakal ada di video klip itu adalah 16 orang tersebut. Gitu, oke. Okay. Jogetnya kayaknya nggak bisa juga kita. Riva, la 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 la. Ya cuma. Oke, kita ada pantun seperti biasa karena udah mau kita tutup. Berlayar jauh dengan sampan. Untuk apa lu lupa? Oke, berlayar jauh dengan sampan. Untuk bertemu pujian hati. Jauh-jauh kita ke Senayan untuk ikutin ngajel JKT. Yeay!